tiba-tiba aja gitu saat pengambilan video, tiba-tiba aku actingnya tuh tiba-tiba ke... Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel Potret Idola yang menyajikan potret-potret idola-idola kita, para artis ya Indonesia. Oke, inilah dia potret terbaru, kabar terbaru dari Dr. Iqbal dan Mia Lida. Mereka ini akan menggarap film syuting, ya, lagi syuting video klip, ya. Nah ini, ya, romantis sekali adegannya, ya, kisah cintanya juga romantis dalam ceritanya kali ini. Ini diwawancarai pada saat hot kiss, ya. Oke, mari kita doakan mudah-mudahan Dr. Iqbal dan Nia sehat-sehat selalu, lancar rezeki, lancar urusan, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, diberi keselamatan. Insya Allah rezeki mereka mengalir seperti air, ya, semakin sukses, banyak job, karirnya meningkat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, diberi keselamatan. Semoga rezeki mereka mengalir seperti air. Ya, langsung saja kita dengarkan inilah, ya, ungkapan dari Nia dan Dr. Iqbal. Saat pengambilan video, tiba-tiba aku actingnya tuh tiba-tiba kebawa gitu romantisnya sama Nia. Nia jadi gak bisa mancing, ya. Aku dibutuhkan loh guys tadi. Iqbal anaknya kayak gampang dipancing gitu kalau Nia misalnya ngelakuin gerakan, dia langsung peka gitu, peka yang dia harus lakuin gitu. Jadi kekasih pujaannya Iqbal gitu. Jadi Iqbal itu ceritanya tergila-gila banget nih sama aku. Tapi akunya kayak ya udahlah ya gitu, biasa aja. Terus emang dia cuma teman aku. Tapi Iqbalnya udah menaruh harapan yang besar sama Nia. Mengejutkan, berkebar ketika harus menjalani akting mesra dengan Nia Lida, hasil syuting video klip Iqbal pun menggulirkan ke rumah. Tiba-tiba aja gitu saat pengambilan video, tiba-tiba aku actingnya tuh tiba-tiba kebawa gitu romantisnya sama Nia. Berarti aku bisa mancing, ya. Aku deg-degan loh guys tadi. Iqbal anaknya kayak gampang dipancing gitu kalau Nia misalnya ngelakuin gerakan, dia langsung peka gitu, peka yang dia harus lakuin gitu. Jadi kekasih pujaannya Iqbal gitu. Jadi Iqbal itu ceritanya tergila-gila banget nih sama aku. Tapi akunya kayak ya udahlah ya gitu, biasa aja. Terus emang dia cuma teman aku. Tapi Iqbalnya udah menaruh